Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Tarikh 1 November 2014 menyaksikan telerai ikatan perkahwinan antara penyanyi Awia dan Rozana Misbun. Menurut Rozana, dia berjaya mendapatkan tuntutan fasakh dari pejabat Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand. Ini kerana perkahwinan mereka selama 9 tahun sejak 2006 langsung tidak didaftarkan di Malaysia, sebaliknya di Thailand, tambah Rozana, Majlis Agama Islam Songkhla berpuas hati dengan keterangan dan bukti yang diberikannya selepas tragedi 2 Jun 2014 di mana dia dipukul oleh Awia sehingga cedera parah. Namun menurut dari Chan Kin Yong, seorang pakar bedah am yang mengendalikan kes Rozana sewaktu rawatannya, dia berkata, dia cuba untuk melindungi sesuatu. Dia tidak memberitahu saya apa punca kecederaan, dia juga tidak beritahu kenapa, katanya ketika disoal ketika di mahkamah. Ternyata, apa yang terjadi sebelum itu adalah Rozana didapati menggunakan wang simpanan Awia untuk membeli barang mewah seperti beg, kasut dan barang kemas. Rozana kemudian bersetuju untuk menjual semua barang tersebut bagi membayar balik wang kepada Awi yang disimpan di dalam akaun banknya. Menurut perjanjian, Rozana sepatutnya memulangkan wang tersebut selepas tempoh 2 minggu dari kejadian. Bagaimanapun dia gagal menyerahkan wang tersebut seperti yang dijanjikan. Ibu kepada 5 orang anak itu berkata dia telah menyimpan wang milik Awia di dalam akaun banknya sejak beberapa tahun lalu atas alasan Awia diisytiharkan muflis. Rozana bagaimanapun menafikan bahawa laporan polis berkenaan kejadian pukulnya dibuat kononnya untuk menutup cerita mengenai kegagalannya untuk membayar balik wang Awia. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.